Kopi, kembali lagi bersama saya Lilis Alma dan pengusaha dari Cimahi dengan brand Enase yaitu Giri. Iya, kita akan tanya lagi lebih dalam lagi bagaimanakah proses UKM juara ini. Iya, Giri. Nah, sekarang kan Giri kan masuk di program UKM juara ya. Nah, UKM juara ini adalah programnya pemerintah, yaitu programnya Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil. Nah, UKM juara ini apa manfaat yang didapat oleh Giri? Ya, selain untuk UKM juara ini gitu ya, manfaat yang saya dapatkan kan selain ini ya pendampingannya itu ya Bu ya. Pendampingannya ya. Ketika kita bagaimana apa support-support bagi dari pelatihan ya. Gitu ya, terus support dari pendamping gitu ya, ya untuk bisa, bagaimana bisnis kita bisa tetap terus berlanjut lah ya. Karena terkadang namanya bisnis itu gimana turun naik, semangat ya, kita tuh betul, turun naik gitu. Nah, fungsi pendamping ini bisa mensupport kita gitu untuk ayo istilahnya bagaimana nih bisnis ini bisa tetap bertahan bahkan kalau bisa terus berkembang. Berkembang dan naik terus. Gitu kan. Siapa tahu kita bisa go internasional ya dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, pendampingan yang sangat bisa dirasakan sekali manfaatnya ya. Betul. Nah, kan melalui pendampingan ini biasanya ada pelatihan-pelatihan juga. Iya. Nah, itu gimana? Suka diikuti? Bisakah mengikuti program-program yang pendamping berikan gitu? Terasa sekali kalau kita ikut program-program pelatihan tuh gitu ya, efeknya tuh ke usaha kita. Ya. Misalnya kayak sekarang saya sangat fokus di digital marketing lah ya. Nah, ketika pelatihan digital marketing itu manfaatnya terasa sekali gitu otomatis gitu. Bisa karena diaplikasikan ke usaha fokusnya kita, di online ya, pemasaran di online. Jadi ilmu-ilmu itu sangat-sangat sekarang dibutuhkan lah gitu saat ini gitu ya. Dan juga apa jaringan terutama ketika kita ikut terlibat dalam program pemerintah seperti mungkin salah satunya ya UMKM juara ini kan paling tidak kita punya relasi baru, teman-teman baru gitu ya, lingkungan bisa baru. Memperkenalkan produk-produk kita lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. The power of silaturahmi, panjang umur, panjang rezeki ya. Betul. Kita udah panjang umur, rezekinya juga bertambah karena dengan apa namanya bisa jadi ada yang jadi reseller kan ya. Bisa jadi membutuhkan produk kita bisa lebih berkembang lagi juga gitu ya. Nah, jadi berarti sangat bermanfaat ya dengan adanya program dari pemerintah dari Bapak Gubernur. Saya terasa sekali usaha saya disupport dari pemerintah tuh gitu. Terutama kan kayak legalitas saya semua disupport pemerintah. Alhamdulillah gitu ya. Perizinan sudah perizinan. Terakhir bahkan sekarang saya udah registrasi AKI gitu. AKI, kan support pemerintah tuh luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Itu Cimahi tuh diberi kemudahan. Alhamdulillah. Enak sekali. Ya, menunggu ininya. Menunggu hasil ya. Jadi yang sudah didapat tuh HAKI sudah PIRT halal juga alhamdulillah udah PIRT-nya juga sudah uji nutrisi juga sudah wah sudah lengkap dong ya kalau gitu tinggal terus meningkatkan kualitas dari produk kita ya kemudian mungkin packaging juga akan terus meningkat ini tuh baru ini saya baru lagi ini yang proses, terbaru ya yang terbaru dan rencana sih ingin cetak ya karena di online itu ternyata kompetitornya luar biasa gitu. Jadi kita juga harus packaging bersaing. Ini sangat pengaruh sekali gitu. Jadi saya enggak bisa ketika kita menyatakan produk kita bagus, enak, ternyata kalau tampilannya tidak ini di orang juga responnya kurang. Responnya kurang. Jadi terus untuk pembuatan packaging yang lebih baik, yang menarik, yang sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi kita tidak boleh terlena. Rasa kita udah paling bagus ternyata dengan adanya apa namanya bisa lihat di Instagram atau yang Facebook, lain kompetitor kita bagaimana itu ternyata gitu. banyak sekali gitu. Nah, itu bisa membuat kita berinovasi terus berkreasi untuk meningkatkan usaha kita produk-produk ini. Nah, sekarang yang ingin sahabat Strabis TV tahu itu ya bagaimanakah cara pemasarannya? Gitu, untuk pemasaran untuk sus Enase ini saat ini saya sedang fokus di online marketing karena saya melihat lebih untuk saat ini gitu ya peluang pasarnya besar gitu dan untuk sus kering terutama gitu karena ini juga tadinya kan karena permintaan pasar juga gitu saya produksi sus basah yang hanya terbatas lokal Cimahi Bandung mungkin dan beberapa hari lagi dan hanya satu hari ya ini kalau akhirnya terpikirkan untuk sus bikin sus kering dengan tahanan 8 bulan bertahan dan pemasarannya udah bisa sampai luar pulau gitu. Dan itu terasa sekali gitu manfaatnya gitu. Dengan lewat online ini sampai luar pulau Kalimantan, Jambi, Bali bisa gitu ya. Kita walaupun masih sedang belajar gitu ya, baru mencoba tapi ternyata responnya sudah
ada baik gitu dari ya. Luar pulau pun bisa gitu. Dan contoh sus kering yang ada dalam kemasan ini, ini ada rasa coklat dan juga green tea karena terus berinovasi, jadi tidak hanya yang original aja yang ditampilkan ya, karena yang rasa coklat biasanya sangat ini malah penggemarnya. Jadi yang favorit itu untuk saat ini sus kering ini ya, yang coklat ini sus paling kering banyak coklat yang banyak diminati banyak dan diminati. Sahabat Serabis TV bisa mencoba dengan bisa telepon sekarang juga ya, bisa telepon sekarang juga ke nomor teleponnya berapa? Ya, 0831 7452 2254, atau bisa lihat ya ininya IG-nya, untuk katalognya di IG susenase.sus.enase atau suskering.enase. Enase ya. Iya. Nah, bisa teman-teman dapatkan untuk terbuka apa, juga untuk reseller, untuk distributor reseller bisa, gitu, ya. Nah, kemudian kalau sahabat Strabis TV pesan sekarang dapat diskon berapa persen nih? Diskonnya 20% sekarang, 20% ini, untuk pembelian hari ini aja pada saat ini, telepon langsung ke adminnya Enase ya. Nah, kemudian yang paling apa sangat bermanfaat dan harapan seorang Giri untuk usahanya ke depan dari pemerintah itu apa, bisa disampaikan? Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Bu, dengan support pemerintah ini gitu ya. Saya lihat dan bahkan saya rasakan sendiri bahwa support pemerintah itu sangat besar untuk bisa mengembangkan UMKM dengan segala keterbatasan. Misalnya mungkin terkadang masalah modal itu menjadi apa? Menjadi masalah seolah jadi kesekian gitu. Padahal ya? Setelah di jalan itu hanya kesekiannya. Justru yang kita butuhkan itu skill. Bagaimana skill bisnis kita tuh bisa terus berkembang dengan itu dan jaringan yang semakin luas gitu. Dan saya rasakan ketika ikut di program-program pemerintah ini, jaringan semakin luas, ilmu pun terus bertambah, dan itu terasa sekali efeknya untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Ya, mudah-mudahan support ini terus diberikan gitu ya sama harapannya, pemerintah, sehingga UMKM bisa terus berkembang dan bahkan bisa apa ya istilahnya tuh Bu, dengan iya jawabnya seperti itu. Target sih memang saya sekarang target saya masih Indonesia aja ya, gitu ya, target saya selain Indonesia. Dan walaupun dengan segala masih terasa keterbatasannya, tapi mudah-mudahan yang saya rasakan sejauh ini gitu dalam tahap saya memulai usaha ini tuh support pemerintah tuh berasa sekali gitu. Mudah-mudahan ke depan juga ada peluang-peluang lain gitu. Betul, ya untuk saya bisa terus mengembangkan usaha saya. Nah, pemerintah akan tetap selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk UKM-nya ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali nih bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ke depan dengan kita akan bertemu lagi lebih sukses lagi dan lebih baik lagi ya. Semoga harapan yang disampaikan oleh Giri pemerintah akan merealisasikannya. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Giri juga bisa bermanfaat untuk para sahabat Strabis TV. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Giri, seorang pengusaha dari Cimahi dengan brandnya Enase. Mudah-mudahan sahabat Strabis TV penasaran apa sih Enase dan bagaimana rasanya, supaya bisa mencicipi langsung telepon adminnya dan dapatkan diskon 20%. Iya, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Lilis Liswati, Lilis Alma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.